menambah pembayaran sekolah. Jadi hari ini mahasiswi merangkap kursi ngajar ini. Ngajar kemudian sampai di Wisma Tugu ditabrak pelaku ini. Pelaku ditabrak sama ngajar. Harapannya kenapa ditabrak dia tidak lari lagi. Nanti merasa ditabrak kemudian jatuh. Itu jatuh. Kemudian penumpang Mbak pria ini terbentur kepalanya, ya, kemudian meninggal. Dan kemudian pelaku yang ini juga meninggal di TKP, jatuh juga. Kemudian ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu Polsek Gambudi, dipikap oleh Polda Metro Jaya dan dikembangkan. Ya, ternyata pelaku ini sudah 10 TKP. Sudah 10 TKP ya. Ya. Sudah melakukan jambret ya, dan kemudian pengerdungan. Ini 10 TKP di Jakarta. Inisialnya HLR yang bawa motor yang satu ya. Saya merasa terpanggil dan saya pribadi khususnya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang begitu cepat responnya dan menangkap pelaku. Saya salut, saya apresiasi banget itu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih juga kepada tim Satgas Gojek, Security Gojek yang begitu cepat responnya kepada kondisi saat ini. Itu ucapan dari saya Pak. Semoga kedepannya kita teman-teman khususnya para driver wanita lebih fokus dan lebih mawas diri jika membawa penumpang di malam hari. Saya di sini memantau teman-teman semua Pak itu sampai jam 3 ke jam 4. Pagi selalu, khususnya yang perempuan-perempuan itu karena sangat ramai. Itu aja informasi apa yang bisa saya sampaikan. Semoga saya foto dulu sama beliau. Cepat sembuh ya, cepat sembuh. Itu teman-teman ya, perjalanan dari Pak. Tetap enak.